Ketua DPRD NTT Anwar Puageno menggelar kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-50 tahun. Kegiatan yang bertajuk Merajut Uhuwah Raih Keberkahan Wujudkan NTT Berkemajuan itu digelar di alun-alun rumah jabatan Ketua DPRD NTT di Kupang yang dihadiri ribuan undangan warga kota Kupang. Hadir juga dalam kegiatan tersebut dan Rem 161 Wirasakti Kupang Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa, Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erisman, Ketua MUI Kota Kupang, dan para undangan lainnya. Pada kesempatan tersebut, Anwar Puageno juga mengajak masyarakat NTT agar dapat menjaga suasana daerah NTT yang lebih kondusif demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Anwar Puageno juga mengatakan kegiatan buka puasa bersama saat ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Ia menyampaikan terima kasih atas ucapan selamat ulang tahun kepada dirinya, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Tetapi saya tidak berani terlalu terbuka menyampaikan bahwa saya hari ini ulang tahun, dan di Facebook, di grup WA, dan lain-lain, hari ini saya mendapat banyak ucapan selamat merayakan hari ulang tahun. Saya bersyukur dikarunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai usia ke-50 ini, dan saya selalu berdoa agar Allah selalu melindungi saya, menuntun, kemudian menyertai saya dalam langkah-langkah kehidupan, dalam posisi dan peran yang saya jalani mewakili umat. Aparat kepolisian pun terus menjaga keamanan dan keterlibatan berlangsungnya kegiatan tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Leader Ismail, Tribrata TV. Salam Tribrata. Kalau yang pertama kita sadari sebagai makhluk